Ya pakai sambal. Saya pakai patang. Tipe kok hiasan kae ya. Kuwi nyusul lampah macak wedok sandang semana tekan ndi. Lah kok guruku ngeteri mantan diancuk ta kaya. Bintang tamu hari ini kayak mulai orang-orang top. Top. Gak mau tonggo-tonggo dok. Wis mulai ngomong top. Iki wis gak area Kenongerjo. Gak area Kenongerjo iki wis melalang buana ning ndi-ndi. Kok iso dayo kok sampai koyo ngono. Tapi misalnya awakmu gak berprogres, ya iki diakhiri. Iki bintang tamu makin banter iki makin top. Kowe kudu skillmu kudu mbok tingkatkan. Ya maksudnya napa iki? Ngisini-ngisini nak gue kok pertanyaanmu sing enteng-enteng ngono soalnya suka duka goblok lah iya kuwi lho masa goblok kali goblok gobloknya bisa pas dijendong ini ceblok makanya kuwi kuwi kudu semangat misal kuwi gak iso pertanyaan seperti ini semangat kita kita lho kok semangat karo semangat gue akhirnya ini ini wes sampai ngelangi ini lho tapi iki jujur iki baru kali ini Edwin nekakno wong top. Iya. Ini kan tonggo-tonggo toh? Siapa itu? Iki adalah sinden sangar ning tanah Jawa. Lha iku lho. Mesti sesuai apa ya? Tapi dasar kita. Iki idolane Pak Pir. Jadi Pak Pir, Pak Ku ngefan banget karo beliau. Seneng. Dadi nek ana beliau tanggapan ning ndi-ndi, Pak Ku pengen delok ngono. Lah iku ndelok ta Pak dengerin sing. Ya pas aku rapi wingi kan beliau juga ngisi acara. Iku sawo nang lonjak-lonjak Pakku. Oh iya ya. Dan beliau ini apa jenenge melalang buana ning ndi-ndi mau ke sini ke edhewe ki piye ya? Perkewoh ya. Perkewoh ki balas budine piye cuk. Ya iya aku dhewe yo karek kowe tepi. Kok aku ki yo AI kok. Wes. Eh, langsung celuk. Celuk. Lagune Dek, siap lah Dek. Apa lagune iki? Lagune apa ya? Sing cocok karo beliau. Apa ya? Sinden panggung iki. Aku si putri. Ya wis ya. Turuti. Ora iso nyanyi aku. Tolong. Si putri ya. Si putri sinden panggung. Saya si putri. Si putri sinden panggung. Datang kemari. Menurut panggilan Anda. Mari kita sambut Mbak Mahawana. Panggung saya sering bergoyang. Gak iso ini ya Allah. Gak apa tuh ini apa. Bakul bedring ini. Ya Allah. Sudah saatnya ini lo, Mas. Ini logo. Logo. Kita tinggal lagi. Ini saya pakai sopo. Pakai sopo. Itu pol. Aduh.
Mun iki terus piye ngono kuwi lho. Baunya burung. Orangnya disu pesta to iki. Disu. Bau burung iki, bau burung. Ambune burung. Cuma ambune. Aduh, kram. Aku dibitungin gitu. Kenapa? Lagi residen. Lepas bakul mendring, Rene. Ya Allah. Bau burung, sumpah. Lagi boleh wes kekacau. Aduh, setan. Tak tisu tak. Negara tak nganu neng kolam renang tak jelur neng kolam renang. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, lorong, lucu banget sih, lucu banget. Lagi aku lagi kumis yang ini, lucu banget pokoknya. Celupnya lo kelar renang. Celupnya lo kelar renang. Iso. Ya Allah. Tak celupnya lo kelar renang, ben apa? Ya Allah. Saya ini lo, wong, apa ini jenisnya? Omah api-api. Lah kok enek sempak enek anu iki gak piye iki gone iki apa cerita timku mbak konsepe iki lho konsepe ada kemprang-prang opo kok tak lulu lantak kan iki lho gone iki lho wong Kediri iki lah kok sempak bareng ning isor tangga iki lho ya ampun aku mau tertuju padanya iki kok ambune kok kecing-kecing iki opo enak ya Pak. Saya pakai patah. Saya ini. Iki dah saya ambil. Manukmu apa kok? Orang tahu diubah weh. Udah nih. Ayo. Aku lagi mulai slow coba. Ini nih slow coba. Keram aku. Oh slow coba. Mbak Manu. Iya. Kau Mbak Manu jadi Gus toh. Gus apa? Gus Samsu. Samsu deh. Saya Samsu itu suka cekal. Ini Gus Samsu deh. Gus Samsu deh. Samsuri, tapi ini Samsuri. Gitu. Tiba kabar deh, sehat? Ya Alhamdulillah sehat sekali. Pak Kroknya gak sehat, tapi kayak penganyaran. Gota kresek gitu. Mbak, makasih ya udah mampir ke sini ya, Mbak. Sama-sama Mas Nopek. Ini Mas siapa ini? Mas Doyok. Mas Doyok Bencok. Tak bilangin Mas Doyok Bencok. Iya. Apanya kan cilik kayak Bencok lu juga, Mbak. Tapi nguyuhan. Nguyuhnya putih jelas ya. Tanggungnya putih. Oke, Mas Dedek gembel. Mas Dedek, oh iya, ya Allah. Penuh dengan tato ya, ya Allah. Jempolannya gede loh. Artinya apa nih jempolan gede? Jempolan gede kuwi wonge tegas. Tegas. Kuat. Gimana sih? Iki omongan apa? Iki Pak Didi. Oh, ini Pak Didi. Ini ketua geng ya? Ketua geng. Karang Taruna. Karang Taruna. Sip, Pak. Dawa mayan. Mesti. Ya ampun. Aku di sini sebagai peramal loh. Peramal ya. Tolong nanti ramal Mbak. Ini. Kenapa? Karena saya selalu mengeluh. Oh, ngeluhnya apa, Mas? Ngeluh anu lho, peltu lho, Mbak. Oh ngono. Lagi nempel terus metu. Heeh. Walah. Nah, gowo nek nggonku, Mas. Iku jelas mulih langsung. Bengkong iwo. Ilang. Oke, iki ceritane aku nek iki dikon apa? Lah iya aku ya bingung. Caca iki ngene-ngene iki Mbak, kayak bulan Ramadan hiburan. Terus aku sing request Mbak Manu. Mbak Manu. Iya, oke. Oke, tapi hari ini beliau kan saiki dadi Gus Samsu. Samsu deh. Tapi asline nama asline sinten, Mbak? Ya penasaran. Ya Manahara to, Mas. Manahara. Asline asline jenenge Jainul. Tuan, cuk. Zainal. Oh, dadi tenan KTP-ne, Bro. Gas ATM, Mbak. Gas, Mas, wong kirane apa-apane. Iki lho. Lho. Manuhara toh? Manuhara apane? Zainul Ahmad Fana. Kok bisa Zainul? Zainul bro. Ini nama suami saya, Mas. Oh, gitu. Oh. Jadi tak pakai. Loh, gambarnya sampean? Lah iya kejeneng ibu cuku, tak go. Jombongnya ngekek. Jangan aku pengen rom. Ngapok lah.
Zainul Ahmad Panani, bro. Piye, Pak? Iki jenenge bojoku, Mas. Saking cintaku karo bojoku jenenge tak lebokne ning KTP-ku ning jenengku. Ngono lho, Mas. Lanang ya? Iya toh, lebih cukup ya lanang kelancang. Nggak kan wedok. Sejak kapan Mbak Dati wedok? Baru lulus SMA. Lah piye zaman sekolah macam wedok ya selain di gurune toh kaya. Takon-takon pake lho Mbak. Nah, ini langsung ya, langsung. Iya. Awal mula Mbak. Semua yo mah api-api sore. Oh mah api-api sorene asine. Cete urung kok. Cete urung terus apa tanggane? Sampeyan pas pertama kali rene mau piye? Ketoke iki nganu kontraktor gagal iki. Tanggane urung ana anu. Iki lho anu yo ditawari cemilan sik to. Oh alah nawani cemilane ngenteni tulisan. Banget. Kala ditulis kala tawarin camilan ya. Oh alah. Kebacut mentok kebacut. Monggo, Mbak. Iki arep bakulan, Mbak. Mamine Novi ya bakul roti. Jenengan apa niki mawon bakulan kuwi? Sampe bakulan opo? Iki apa to kok tertarik aku iki. Semur jengkol, semur jengkol iku semur jengkol. Sok. Oh, lonte, lonte. Tibae. Tibae kok hiasan tok ya. Mopi, bongkar kabeh. Ajun. Nek mbak ya ditawani ngombe-ngombe apa piye. Iki lho niku lho. Urung. Kok urungene kok bodi bae. Teh-teh niki. Iki aja ya properti kok. Mboten, mboten asli niki. Asli, asli. Ya ampun. Ambil ini kok saya pakai cah wimong teh apa ini? Teh poci gak ada sebut merek segaya cah wimong ya Allah, sumuk ini ngelak gitu kipasnya untuk nyari nih rok sumuk ini dan buka pelakunya apa? Anu? Ben sok gila-gila oh lah oh masuknya api-api kipasnya hacidak kok jadi saya merek internasional itu pun dia kayak donatur terbongkar akhirnya. Ya Allah, kapan-kapan dibongkar lagi? Mana bro? Mbak Mano, tadi tanya. Kenapa? Awal-awal jenengan nyinden itu umur pinten apa waktu kapan? Ya waktu SMA toh Mas. SMA, sekolah aku SMP. Karo Mbak Irma bilang sama dengan aku main hadro. Jadi aku bilang itu main hadro. Pertama kali. Iya nyanyi hadro sama Mbak Irma. Tanggapan. Iya, tanggapan yang di bayaran 15.000 atau 20.000 zaman SMP biyen. Terus di tahun pira ya 2000 8 2000 songo ngono iki. Terus tapi aku SMA, SMA ki kok apa ki aku wis ngerti. Aduh, aku kok ketok bansi ki aku. Kroso ya. Kroso kok aku ki kok lain daripada yang lain iki aku ya ngono. Badre seneng wedok, aku seneng lanang. Ngingeti ngiti wong lanang ngiti kanca-kancaku apa ki bar olahraga ngono dibuka etok. Ah, ngono aku. Ya jaman SD. Terus jaman semono ki urung enek HP. Urung enek sosmed, urung enek apa-apa ya. Mas Jamati ya. Jan biyen apa ya? Tri-tri popo ki lho. Terus bayi lagi nyekel BBM apa-apa kuwi terus Android elek-elekan ngono kuwi. Kan rong enek ngono kuwi jaman ku SD. Lah sifatnya seperti ini ki nganune teko ndi? Nurune kok sapa? Teko sosmed ya rong enek. Teko lingkungan ya lingkunganku normal kabeh, sing gak normal aku tok, iya toh. Terus teko ndi? Ngono. Ya mungkin ini semua ya wis ya tak lakoni. Ayo kok ngene kok aku diejek kancaku. Nganu banci awet SD wis dibuli aku. Ngono no, banci. Mergo seneng wong lanang. Yo SD ini kan urung Jawa. Jawane kan SMP. Terus SD itu jawabannya cuma ngingeti wong lanang, kanca-kancaku ngene udo, kakak kelasku udo bar olahraga niku kuwi sampean gak kuat. Gak kuat piye ngono. Ah ora ya ora. Ya kuat mesti kok. Ya Allah gedine ngono. Mate gedine iki awake iki lho gondot-gondot ngono lho pikirane elek. Oh ya. Terus kok wis ngono mbok sing ora SMP bature pacaran karo wedok aku kok oh gak seneng wong wedok. Aku ngono akhirnya aku mencoba toh, mencoba. Karo wong wedok. Ya wis sak kelas ngono kuwi ya. Terus tadi ya pacaran ki gak enak rasane blas karo sesama wedok.
Kok sampe tok? Lanang. Lanang iki lanang. Ya, masa mbiyen maca wedok ya saleh ya maca wedok ta aku sekolah kok. Terus balik kuwi kok hambar rasane diambui pacar. Gila ngono batal aku mau ngono ge merinding ngono aku ya ta. Tapi ki aku gak hasad blas. Aku malah rasane ki risih gila. Dia mau nek ngeraba, Mbak. Kan itu pelajaran meraba itu biasa toh. Ya pelajaran meraba iki. Nah iya. Terus calon model apa Mbak sing paling Mbak senengi? Urung. Nah, oleh model ngene iki. Nek saiki ki wis iso milih. Nek jaman biyen kan urung sik nelongso batinku ngene. Ya Allah kok ngene terus aku. Terus aku besok piye? Mosok ning donya iki sing dirasa ngene iki ora aku tok. Besok kuwi terus baru SMA. Akhirnya ke bawah toh kuwi. Dasare aku wis banci awet cilik gak ketunggonan wong tuwa lan wedok. Oh, aku dititip-titip nih mbien. Yo wis, bapakku rabi nih, mbokku wis lunga kerja. Aku ning omah dhewe karo mbahku lanang, mendem wae mbien Mas Abu. Cara ngerti saiki kaya aku melok mendem pisan. Ya, mbien yo ra jawab. Bapak jenengan pisah karo ibu. Heeh, ibuku wong Medion, bapakku wong Lamongan. Jadi aku wis cilik wis melok ning cekek Mbak Irma kuwi. Iya. Omahku situasine, aku sik dulure ya. Gitu. Jadi om urip kuwi kelontong-lontong ngono. Jadi, jadi awet sekolah, awet urung sekolah teh aku sing tinggal wong. Kayak sing arahne. Oh, sing arahne. Aku sak penake dhewe wae. Tapi aku mbiyen wis sekolah-sekolah, umba-umba arep ndang sekolah, masak sik, masakne mbahku kuwi. Adang mbiyen. Oh, gak nek saiki ana magicom jelek nek gak penaan. Jadi, urip kuwi melok-melok wong dititik karo sekolah, karo nggo kerja ngewangi tanggoku. Neng sawah anune areng ngono kuwi biasa. Ya wis ngade areng kok anu wis ngene tok uripku dadi manganku ki ya tergantung ning tangga-tanggaku ngono kuwi mbiyen ya an padha ae. Jadi aku sampe saiki ki apik karo tanggaku ki bukane kada apa-apa. Aku membalas budi mereka. Ya. Jadi kaya anak buahku barang ki tangga-tanggaku dulur-dulurku malah tekan dulure oh malah dulurku. Heeh. Gak sing. Heeh, gak ngono, gak ada yang peduli sama aku mbiyen pas aku soro. Malah tonggo-tonggo. Ya malah tonggo-tonggo. Jadi ya sing tak ruwi kuwi apik karo aku ya dene tak apiki. Iya toh? Til katanya Mbak Manuhara dan ibu itu pernah ke Batam golek bapak itu umur berapa itu? Ah, oh, urung sekolah, Mas. Kuwi oh, Pakku critane, heeh, kuwi tahun 98. Golek bapak? Heeh. Bapakku kan bapakku nabi neh tahun kuwi. Jadi aku kuwi dijak ibuku ning Batam karo makku karo lekku. Jadi aku neng Batam, tiba ini kono karo pakku, padahal dijanjani, aku neng kono penak, aku lekku ya dijanjani adik ibuku, urung nikah sama lekku. Aku neng kene dikerjani penak, entuk kerjane penak neng omah nyapa ngono. Tiba ini kono, pakku neng kono dhek rapine. Jadi dimor ni sak omah harapan karo bojone kedua. Kaget sampean berarti Pak ya rapine. Nah, aku zaman cilik aku gung Jawa, sedih apa-apa ya gung Jawa, terakhir wong umur 4 tahun, 5 tahun ya toh. Terus bar kuwi makku tukaran terus karo apa jenenge karo bapakku ober-oberan terus karo bojone ya ngono ning kono diheret-heret karo bojone sing anyar makku dikon ngalih akhire ngalih mulih akhire ning kono nek pirang wulan ya setengah tahun apa setahun ya mehan terus bar kuwi akhire aku karo lekku mulih numpak kapal jadi tanpa sepengetahuan pakku kuwi jadi ning kono ki ini iki aduh gak karo-karan kan lho gak karo-karan kok makane membuat sampean koyo gak enek sing ngendalekno terus akhire wis aku tak malih gak gitu malih Batman gak gitu terus kan habis kuwi kan aku jek umur 4 tahun 5 tahun aku mulih lekku wis kerja makku wis langsung cara wong iso saiki depresi mongkon ya ibuku langsung nang Surabaya ibuku rabi loro diorak ning ngono terus dadi sing bapakku iki rabi terakhir rabi nomor loro duwe anak Mbak kenal dulu karena aku ngono terus mbakku pertama ya oleh rabi ngopeni aku kayak iyo kayak ora kayak iyo kayak ora akhirnya wonge mbakku yang pertama kuwi neng Surabaya terus tadi aku ditinggal neng omah terus karo mbah lanang mbah kulanang mendem pokoknya bendino ya ini pokoknya tenan nih mulai ayo aku cek kelingan tapi kasih mbah lanang wes mati tak pateni wes. Kowe ya tipi ya dipateni. Ora yo mati dhewe yo lancang. Nah, sing tak sesali apa yo? Karena
mbahku kabeh di saat aku seperti ini bagus mati kabeh. Jadi aku pengen gong iso menak nih, gong bahagia nih, tapi kabeh wong sing tak sayangi mati kabeh ngono. Jadi ya terkadang ya Allah. Tolong saya, Mbak ya. Tolong saya. Ya kak duit itu utuh dihancuk ya merasa terhari ngono lho terharu lah ya hariku ibu jeni haru kondisi wis penak kok malah wong sing tak sayang seperti itu Mbak Manu Hera catatan iki mau kan cocok tetap percintaan ku pilih sapa ora percintaan ku pilih Mbak Herma sama cilik ora duwe inisiatif lho iki wis gede oh iya 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 sama cilik sebel udah takut cilik berarti aku rutak kok ya los gak apa-apa gak apa-apa ya katanya katanya kok pemirsa ben dirangkai sendiri-sendiri ben dirangkai ya dadi di depan Mbak Ali Sabi Mbak monggo lah Pak Per niki lho monggo mam monggo lah jenengan iki monggo kau tak pamer lah, kau gak nikah lah. Pamer siap naga payang. Anu Joko Klenteng lawe bu, kayak tim bedok. Yo. Lewat Pak Kangko ni ku nama limolas sok. Orang tadi kau ngomong tu lima bedok. Jadi limolas bi. Jadi selawe kemurahan. Pak Kangko terusin jadi pinter selawe. Nek kula sering mesti ni mungkin nama Sayuto. Sayuto. Mesen apa wi? Sampe nyewa layar kan nyetel YouTube. Sing ngomong kae. Kowe iku iki sing bakul kacang-kacang. Pak ya, Pak Kangkut lawe gak oleh. Ada Mbak Manohara, tak telepone saiki nek. Aja. Aja rong siap. Omahe rong dadi. Kenapa Perno engko karo aku? Nggih. Lah iya to. Katanya kan mana? Hidup terlunta-lunta, duntal rono, duntal rono. Terlonte-lonte. Sampai biju kabeh lho. Biju kabeh. Saiki kita kuat. Saiki kita aku elek. Dek ben-bene ya ayu Mas aku. Apa pertanyaanmu? Ana apa? Kok ya, nang aku ya penasaran. Apa? Apa, Dang? Iki jare sampai kecil. Sampai apa sih sampai sampean pernah di tukang pijet barang katanya. Loh, itu udah biasa. Udah biasa ya. Ya. Karena ya seminim itu, Mas. Pada waktu itu seminim itu. Saiki bayangno, Mas. Dadi tukang pijet. Iya. Sampean? Iya. Biar. Jadi sampai segitunya hidupku dulu. Jadi aku go mangan ora enek. Baturenya apa? Itu SD, Mas aku. SD. Itu SD kuwi aku ya, Mas. Baturen numpak sepeda, aku lho ora iso numpak sepeda. Aku mlaku ning dindi. Sampai SMP. Loh tenan, aku sampe ditukokne lekku kuwi sepeda kuwi SMP kelas pira ngono. Sepeda zaman semono iki tukokne 200.000 apa ya. Wis, rasane ya seneng ngono, tapi ya bari ya rusak. Terus jenenge bocah ya to. Terus ya kuwi terus bari sampe aku itu dikongkon mijiti tangga-tanggaku budal, dikon ngresiki omahe budal, dikon apa ning ngarit ya budal. Makane aku terkadang saiki ngingeti bocah-bocah saiki sekolah saiki ya. Aku nek disangon sak meneh gak budal, gak numpak motor, gak sekolah. Kok penak men uripe. Itu yang perlu diajarkan kepada generasi penerus kita. Dalam arti ngene, wong penak ku ya perlu soro dhisik, ora kudu langsung penak. Lah kok nek dilangsungne penak, ujug-ujug enek gak penake ngersula. Iya ora kaget. Sampe koyo anak sampean ya, Mas. Sampean ya anak pemawa anak sampean kecukupan, sampean kecukupan. Ya aja terlalu dimanja banget. Dalam arti mentalnya itu contohnya dia contohnya kayak aneh adamis disentak-sentak nah yoga banget sih dipilih rapa aja ngono mah nek iso ditekeke viral iki perbandingan iki Nikita Mirzani karo anake Nikita Mirzani Nikita Willy Nikita Willy karo Nikita Mirzani dicoret kok kakak Nikita Mirzani anake Mirzani oh iya gitu Mas. Berarti jadi berarti sampean ahli ya pijet ya? Ya aku mijeti Mas. Jadi zaman semono ki ya arek ya bengi iki Mas. Sesuk pijet ya. Ya disangoni 20, sangoni 20.000, 15 seneng kena nggo apa kena nggo nganu, kena nggo sangu sesuk-sesuk ben ngono. Mijeti ki ya penak Mas, mama sampean lara apa? Oh, umpamane, oh gak mama sampean anyang-anyangen ya kene, Dang. Iya tak. Ya tapi jenti pemane anyang-anyangen. Dadi ya pemane ngene. Pemane ngene tak pesen ngene. Sikile di pemane piro ta pemane anyang-anyangen. Ki nah, kene sing di sing anyang-anyangen ki apa tengen nah. Ngono ya? Iya pijet ngono mrung per. Ngono. Lho, godi bae ya.
Tempot itu lah. Mbak, dalem. Jare pernah ke Thailand, Mbak? Kuwi mendatangi suatu pekerjaan apa kok? Ke Thailand. Itu tahun-tahun disebutnya. Tahun 2022. Oh, baru ya. Apa ya, Mbak? Ke Thailand kan? Operasi underdeal. Saya kira delok gajah mata. Orang operasi ini apa? Hah? Operasi ini? Operasi underdeal mas, jadi underdeal aku tak operasi semuanya. Sing awetin lucuk, malih gak ngunung kopi. Apa sih? Gajah underdeal gitu. Underdeal ya, klaker ini loh. Kalau lu WPNA-nya tak dudai ya mas, delok underdeal. Klaker bandul. Oh. Ya oke, kalau kalau bawa belum sih. Yus ben ngono ae tak gak sesoris. Kayak gantung ah. Kayak gugucaan. Gugucaan pae cacah. Ben gak ngono ben gak tiba. Oh, berarti operasi payudara. Iya. Operasi payudara, operasi dagu, operasi ini. Oh. Wis satu kali budal apa? Satu kali budal. Langsung dadi iki. Iya, kan. Tinggal sing sotok. 16 hari di sana. Oh, 16 hari. 16 hari. Kau orang dek, info dek sama dek. Rahasia gitu sekarang. Mbak Irmane. Ketika pas di Thailand, Mbak Manuhara katanya ada huru hara di sarangan sampai anak buahnya kesana semua. Laku Rowi. Meropo. Meropo. Gegeran karo pacare, ya ora. Nyapu Mbak. Orang aku udah biasa los. Lah aku loh dulu. Nih aku vlog vlognya ini. Ya nih, makanya aku ngerti. Nih aku biar terah nih wong lanang ini terlalu takpi ya. Terlalu cinta ngono padahal aku di padahal piye ya aku kan kayak gini harusnya aku tuh sadar diri gak mungkin aku tuh dicintai laki-laki 1% mungkin mau sih cintai aku mungkin digo pelampiasan ya toh sebel timbangane dase cemot-cemot ra nek sing bol ra nek sing digo ngetokne ya toh ngono lho maksudnya iki ngono padahal ya jadi aku nek saiki los saiki tak pikir wong lanang kena dituku 500 saya untuk gandeng gede dulu dulu deh, gitu. Mau enek perdagangan lanang, biasanya kan itu lanang kan? Enek mau gaya status BU lo, piye? Butuh. BU ini butuh. Pak Mir menawi BU. Pak Mir lah tuh gaya status BU ya. Guru berapa pak? Hah? Guru berapa? Sampai melibatkan anak gue ke sampai orang kafir. Ini lo mas kui. Aku kui yo yo ngono lho. Jenenge wong cinta yo yo. Sing sarangan. Ki dari awal apa dari yo, akhir? Yo dari awal. Dari awal ngene lho Mas. Aku tuh kenal wong. Iya. Wong pacitan. Ini sale. Last. Yo slo. Yo kuwi nang pacitan kuwi. Nah. Kenal kuwi nang sosmed. Terus wis mengikuti aku dari tahun 2009 lah, 20 tahun itu terus baru gue dek, jujur-jujur ini apa, konfir aku yang Facebook itu sewi tau terus sewi, tapi ini lagi tak klik gue mereka nih aku, pas gue, pas gak duwe gandengan jadi nah, pacar jadi pacar aku iya gak, aku jangan gak tau mas jadi, apa mau jadi banjing ini ya jadi, mas aku gak mau ngene-ngene ya alhamdulillah sampai sekarang jenenge genggek ya alhamdulillah ora tahu jenenge minum apa alhamdulillah ya enggak pernah ya ya mongke urip iki banci lurus banci lurus banci lurus kaya apa ya nek ya nek bengkong sadi lho ya mas iki mau wayahe kerja kerja wayahe nyambut gawe wayahe dolan-dolan sing ngono itu pikiranku kuwi enggak enek pikiran macam-macam ngono lho pokoke terus bar kuwi aku di inbox karo dhek sling ngono hai, telingilan. Dak, hai Dik, ngono. Oh. Bar tak buka tempok terai cacai. Hmm. Oke, iki saya. Iki habis selingkuh iki, Mas. Selingkuh ana ya. Ngono lho, Pak. Habis selingkuh, nek pengen ngono lho, Pak. Loro kok habis selingkuh. Iki lho, Mas. Lah, 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 lah. Ora ketok. Ora gak ketok. Kayak apa tok kerjane kok aman ben-ben ngerti tak. Yo 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 yo. Aja mbok. Wes pisan tok ae Mas. Ya. Aja. Delok tok. Cek tok cek tok. Iki cek kabeh chat dari awal sampai akhir ada semuanya. Yo. Sik sik. Keluar-keluar. Iki mantane berarti, mantan. Ini mantanku. Lah dhek iki ngene iki. Terus piye-piye terus aku kan ya jenenge wong jenenge banci terus jadi kan wong lanang kan ya gatelen to Mas.
tapi aslinya sing seneng aku wah kayak wantri. Cara diukur no ko omahku sampai ke alun-alun caruban. Ono apa ya? Cara dibongkok ino telung serak. Tenan wi. Tapi yo kan aku yo ngunuwi terus berkuwi deh info aku oh terus terkenalan. Seneng sapa omahku Pacitan iki. Yo ya. Terus aku mau mas nek wis bojo terus prinsipku mbiyen pas jaman aku cek wayu ngelingit-lingit awakku kuru tapi rong operasi. Kuwi yo ayu aku. Nanti di gerok sak mene guys. Yo, sekai wong lanang guys, tenan. Pokoke wong mendem-mendemin golek ya aku nggo trambul. Tenan we. Jaman yo, tenan. Terus bar kuwi aku mau mas nek wis di bojo ngali yo aku. Aja ngono aku. Gak deh, aku gak di bojo serius wi. Sete jek enek lho. Terus serius aku gak di bojo tenan ngono yo. Terus ayo ketemuan ngono ta dek. Iya, tak serlok terus lonte aku. Tak serlok to. Mora ning mahku. Kenalan ngene. Terus baru mulai sombene morone udan terus gak ro apa ki jenenge? Serloke jarine tanganmu. Padahal setahun ning mahku. Teko sumber sari barang, tak jui pok gak kono mas sama aku, dan terus wih, tak jui pok nomornya sama aku terus baru kuwi aku dihapusi tiba aja cah kuwi duwe bojo roh yang duwe bojo, dek ini ngomong bojo ini lah kok roh inbox aku tau mas mbak, bojo ku neng kono gak teratap ya jajal ngomong sampean ya jajal ngaku ini orang di bojo lah kok, bojo ini inbox aku mbak, bojo ku neng kono teratap lho mbak, aku yuk ngapusi tau gini nih sapa ngono iki ngono lho iya mbak jenenge kok ora duwe bojo mbak aku iki bojone dorok ning ngono mbak kok ndang mulih ya mbak soalnya apa ki jenenge aku ngenteni ngene oh iya mbak gak apa-apa aku muni ngono takone mulih ngono lak sapi-apian aku gak aku dihapusi lho mbak jadi gak duwe bojo gak mbak sampe ngerti dhewe aku tak kapan-kapan ku ketemuan tapi aku ora sudi ketemuan sampe saiki wah aku pelak ngerti nomormu sapa lah inbox ning Facebook. Lah nek sarangan didrop iki. Nah, iki ngene. Akhire ya, Mas. Kuwi akhire dek seret tae tak gugat jucek. Tae aku meneh. Lah bojomu inbox aku tahun ning ngono. Dek ning isor turu. Nyapa dek nyapa? Inbox aku bojomu aku tahun ning ngono ta. Terus bar kuwi wis duwe bojo ta tibake ngono ngaku ora duwe bojo. Tibake mantanku jenenge inisiale W. Kuwi. Tiba-tiba duduk yang pindu wesan. Tiba-tiba itu yang modusnya ngono kuwi. Nah, terus balik kuwi. Akhirnya terus takkan mulai. Terus takkan mulai. Wes mulai apa ya? Rasa ngulik ya aku. Sampai kapanpun aku moh karo kuwi. Wes ngapusi aku. Tak bukti ini kuwabeh. Apalagi jenenge aku nek abot kuwi tiba bojoku. Terus balik, minggat tau aku ngono. Jam songo bunyi aku cek kalian. Tak usir kon mulih nang aku. Wis ngono tak blokir kabeh to, dek buwingo. Telepon ning Instagram barang. Instagram ya enak to, telepon chat aku. Sampe ning ndi aku bingung aku ngene aku abot sampean ngene. Lah wis terus nek aku sugih. Lah terus lah piye rapot wene karo kontrak dek. Medion. Kontrak karo bojone senengane genggek aku ya ampun aku. Astagfirullahaladzim, sabar. Ulan poso. Posone cek sesuk awan, Mas. Niki traweh. Nah, bar kuwi wis dhek lah. Kacek sak ulan muarane mahku. Tak buktekne kabeh. Aku wis pegatan karo bojoku. Dhek pengajuan cerai. Eh piye gak ndredeg teratap-teratap ya atimu. Sing mbak-mbak kuwi. Oh, gak cah lanang kuwi. Dadi kondang to dadi manuhara megati bojone wong padahal gak. Aku ceritane ngono kuwi sing asli. Oh, huru-harane kuwi. Huru-harane ngono. Kontane megat. Heeh, nah, ta. Membuktikan bahwa dia lebih memilih Mbak Mano. Bar kuwi, jek tak maafne. Bar kuwi lah kok roro ngilang. Pedah montore digadekne ning Delopo. Digadekne ning Delopo, dek bingung gak di montor. Sapa nek sing jek bancine iki? Ya antorok nek. Masa sering torok. Lho. Kuwi wis ora teko sakmono. Bar kuwi ya tautene. Bar wis ta mule montore tak jewebuk bengi-bengi ning Delopo. Ning ngene tak aja yo, trayu banci kene torok. Bar kuwi wis. Lah, kacek pirang sasine iki langsung pengacara niki WA. Mas, besok sidang terakhir harus segera dilunasi. Piye? Bae
leh pegatan itu mau dilunasi duitnya 5 juta yang taruh siapa nih? Ya bancinin nih banci, banci sumpah juga sumpah demi Allah, bukannya aku ngapus siapa enek buktinya KB aku iya seperti itu terus, berarti jenis wis tau, wis lerem rumah tangga ini lerem ya tau jenis mau banci pengen rumah-rumah gitu loh lerem keluarga aku nampo lingkungan aku nampo Pak RT RW, Pak Lurah aku nampo karo wong kuwi? Iya, ngerti iya, aku karo cah kuwi ngerti ya senenge wong-wong iki mergane aku gak tau neko-neko ngono lho. Nek karo wong kuwi ya wong terus wong tuane cah lanang kuwi ya ngerti. Nek aku koyo ngene iki iso nampa aku. Ya wis dijak bolak-balik mulih terus bar kuwi aku arep nang Thailand jenenge aku pengen apa ki jenenge? Wah, terus ya sesat kuwi ge. Ya wis tau anggap sesat ngene ya. Terus ya kadane koyo ngene terus pengen ngene ya ta. Pengen tau aku pengen operasi aku pengen operasi wedok, pengen operasi payudara, pengen operasi gini-gini nah, dia terus tak omongi aku ada di Thailand, tapi melok pora aku menilai tau terus baru, dia orang ramai lah aku naik omahe, oh wala yowes gak yowes tau peneran, mumpung apa jenisnya minim budget, aku ngono tau yowes, budal di Thailand, RP lah aku pengen ini tidak gelut pengine? Pengi aku budal. Sesuk budal, iki aku dineng ne. Dijak gelet karo Mas kowe. Heeh. Tanpa suatu apa-apa iki gene masalah iki loro dhek ngeneng ne aku jak gelut aku dilolokne ngene. Lha iki nyapa aku? Kowe nganu-anu-anu ngene. Wah, pokoke iki gak enek masalah apa-apa loro ngejak gelut lho. Oh, alah aku ne ya wis tak teneng ne dhek sampai isuk. Aku sesuk lah budal ning Thailand aku mbok malah mbok koyo ning ngene. Aku ning Thailand iki demi sapa demi kowe aku ya mrene. Aku pengen operasi, aku pengen ayu, pengen demi sapa demi kowe. Jam telu aku semunggah, terus red, dia WA aku Dek, aku tak mendem ya karo Caca tak ngombe neng Jiwan karo apa kecil Andi bakul pitik mending ngono dek ya, tenan nih aku gak ngapusi, nak omong ngono iya, sementing bar ngombe dah mulai aku ki gak tau ngekang mau lanang piye-piye ngombe-ngombe terserah orang-orang penting rasa medok aku ngono tok sirian pokoknya karo banjiknya medok, sirian terus bar gue, wes lah, aku kan nedidi kan apa ke jenenge nyewa mobil pun rental. Nah pas pun rental mobil jenenge wong wis sak omah suwi ya setahun luwe. Kok perasaan aku ini gak enak nyapa tegi aku. Kok gak enak ya aku. Tak telepon nganu apa ke jenenge sing duwe rentalan mobil iki. Mas Ali, aku tulung dang delokno map mobil iki nang ndi aku ngono. Wis sekitar jam 5. Mbak iki but nganu montore perjalanan yang dikit jenisnya sarangan teratap aku iya aku ini keadaan ini cek Jawa Barat lho ya aku cek urung terbang cek urung Jawa Barat ya Allah aku ini tak mas dulu saya tak pantau tak pantau mbak ini lho mobilnya mandek di hotel Nirwana sarangan jebret gak adem mana sebiaya weh jel dek wih neng omah wih padahal wih tak tak pasrah inggu masang dekor 15 juta karo kunci berangkat dhek sing gowo. Lah kok digunglonte. Terus akhirnya sampean puter balik? Oh, gak puter balik. Ngokon wong. Lah goblok kok dhuwitku kadung mlebu 40 juta ya, ning agen. Wis pokoke iki aku iso ora iso pokoke kudu budal. Moh aku bali. Sia-sia terimane aku bali wong iki. Aku ngono. Tetep budal ning Thailand. Tetep budal ning Thailand. Iku anak buahku tak telepon. Ning Mas. Le, kabeh kelompokan tolong memorone saran saiki. Nang hotel Nirwana, mobil jibuken. Aku ngono. Mobil jibuken. Lah mobil rental e. Lah aku nek wedi ku nek digone ndi-ndi. Tenan bas, bae. Dret jam 09.00 anak buah aku teko kono, 09.30 pas teko kono. Heh, mbak iki lho montore dipotokne aku. Kak ndrudek piye we? Dancuk, aku ngono. Yuh, di luarane atiku, Mas. Terus bar kuwi Caca wih kok muwur kabeh Mbak Irma barang wih urung rapi jan semono. Ora ne? Nek sarangan kabeh. Mbak Irma sampe teko. Iya, sampe teko kono. Videone cek enek lah wih. Penggerebekan seorang inisial. Wong tenan karo wong itu tenan. Nganu, tak kon mancing anak buahku ki Mas. Tak telepon rak nek ra diangkat. Nah, tak pancing. Gak metu-metu Mbak piye ki ngene. Tak WA, Mas, tolong deloken apa dompetku neng jero mobil ketoke keri neng dashboard metu tenan gak dibuka tapi paling dingin neng ngono kae lho Mas. Heeh. Terus
metu wonge. Terus dicekel-cek karo cacah kuwi. Jawabku kuwi tak kon gua ning kono, duitku tak kon gawa, mobil tak kon gawa mulai. Gak malah bungok-bungok. Bungok-bungok kan ditonyoni wong kono to kuwi. Tenan videone lho nek sumpah demi Allah aku. Terus bar kuwi wis ngono kuwi gawa mulai. Lah genggek kuwi ning kono ditinggal wis dibayari apa urung aku ya ora roh mulai becak ketok e sawu dibayar lah yo budal dijipuk kok nganjut sampai kok sarangan Pak mobil mulai motor bar genggek becak ngene kaya lucu ta aku biasa ya seperti itu bar kuwi aku ning kono Mas aku dioperasi gak ngrasakne lara bar dioperasi karena semangkel kuwi nangis iki gak wis aku Mas diteleponi dulur-dulurku seneng omah piye ngono tangga-tanggaku piye we kok ngono piye gak wae bar kuwi sak nalika kuwi bengi kuwi tak kon ngusir omahku tenan demi Allah ya piye ya Mas ya diomong nelongso Mas soalnya ngene perjuangan dek yo kono aku yo ngene tak kira yo tenan tibake yo ya mungkin hukum karma aku lho hukum karma aku apa ki jenenge ngrusak wong yo gak ngrusak sih nek diomong wong dek sing anu kok akhirnya dudut 4 kali saiki bakul pitik ayam potong ya gak apa-apa lho jek biyen emang bakul iki seperti itu Pak kamu penak tuku saiki penak tuku ya kamu tadi ndak ndak yo yo iki kan pertanyaan pertanyaane ditulis di kertas terus dipoto data kita kok dong ya bo yo iki lho ngono kok karo netizen ndak lek kon on bener berarti netizen lah saya nama ya aku saya lah nontonnya baik saya gak kata ocok ya lah rapa apa gak lah kawan biar kan Mbak Manahara sebelum duwe mobil Mbak Manahara tahu duwe mobil dan gak iso bayar Mbak iya corona zaman corona zaman corona gak enak mobil corona weh iya mas corona tapi gak dijupuk nih omah tapi malah sampai sing ngeteron ngeles nih iya enggak dijupuk omah nih omah tak vlog gitu ngene kuwi aku mbiyen gak bayar. Mergane kan kok kan mancet kabeh ya corona. Corona, aku sih iso bayar setahun, rong bulan, telung bulan sih iso bayar. Lan ku akan pas kuwi bangun omah pas corona kuwi. Bangun omah kuwi lho Mas, rong dikat sing lantai bawah. Tabunganku entek 150 juta. Jaman semono nunggu bangun 2019. Terus corona 2020 ta. Mantanku batal kabeh. Wow. Oh, mantanku batal kabeh. DP barang sitok enek sing kon balekne, sitok enek sing ora. Aku sesuai ya tak pinteri jenenge wong. Kanca-kancaku ya ngono. Pinteri ngene maksude DP enggak bisa kembali nanti kalau mau acara lagi nanti dipotong ne. Ngono tetep ngono. Akhirnya ya bener ya, akhirnya ya seperti itu. Enek wong njaluk DP akhirnya ya gak iso tong wae DP. Wong duit apa? Wong wis tak cekel wi jaman semono ki. Duwe balian mobil kuwi ya 12 juta ya aku nego-negonan wi nek gak aku nego-negonan gak iso balik duitku aku nego Mas iki nek kan aku gak bayar sakulan ceritane gak bayar sakulan si telepon iki budrek aku gak dasare wong ora tau diutang gitu budrek aku piye iki yang nggo mangan kaya ngene kok nggo bayar minggu piye jek enek duit 5 juta iki tak nggo bayar iso lah kok terus piye apa mangane piye aku ngono wis terus gak tak telepon koy Mas iki bomo ya Mas aku teko iki bomo mobilku iki apa iki jenenge dijipuk aku entuk balen apa ora aku pikiranku wis gak duwe sin plus ra duwe sin aku gak ra ngurus wong arek apa ra ngurus mergane uripku wis ngono lho wis kebal ngono dadi piye ya Mas aku ngono oh gak apa-apa Mbak iso lah tapi kok aku entuk duit piro? Aku mending ngono. Entuk balikan piro, Mbak? Nganu Mas, Mbak 7 juta. Apa wi aku ya, Mas? Apa wi? Sepeda motor opo piye aku ya mending ngono. Mas ki lo mobil aku no. Cek wis entek 2 tahun lho, san entuk 2 tahun lho. Kurang 3 tahun. Terus bar kuwi piye? Apa ki jenenge piye, Mas? No? Gak oleh nganu to 15 to. Mbak mboten asa entek 15 ngono. Terus bar maune 30 aku mau terus apa sih ini mbak kalah 10 mulai orang terus pokoknya hanya kebang lobok kalau terus aku bingung ya rolas mbak mulai oh ya wes mas gak apa sih gue wan cibun saiki ya mas aku mulai ya wes terus aku jam loro teleponnya jam telu loh setelah kau apa wih tenang samu terus apa mbak
anu pas zaman biyen Mbak Manuhara pas laki-laki merintis dadi penyanyi. Penyanyi presiden, Mbak? Pegenggek. Genggek. Piye, Mbak? Piye pas turun di mobil, katanya pas duwe motor, pernah dibuntuti wong mendem dan mau diperkosa. Iya ta, Mbak? Iya, matane cadok kuwi mendem wis ra yo. Sik, iki ora rokok per aku. Nyapa ta, Mas? Opo ngene? Nggon mbek tak rokok. Iki kok iki ya kok gak malah iki lucu ora lucu ora berarti ya rokok Mas tapi beluk tok lo Mas iki ke ruangan sing piye ngono lo Mas ora menit rokokan cangkeme pahit wis 1 jam gak kerasa kita mari iki cerita terus lo kok rapet ya ndang ngomong-ngomong laren set to Mbak Manu 1 jam gak mau beras lho. Walah wong aku ki biasane ngadeg 3 jam ya biasa. Nek tanggapanane 3 jam, Mbak. 3 jam. Sampun ngadeg lho. Sampeyan nyapa 3 jam? Kecrek. Yo nyanyi to, Mas. Nyanyi 3 jam. Kuwi lho wong aku ki ya yo penyanyi lho. Kecrek 3 jam. Ditanggap wong. Bisa 3 jam sama kendu acarane sampean 3 jam. Iso nek tera bareng iki. Heeh. Iso nek nyindet jere Pak Pir merek tera bareng. Lha wong anake jenengan iki jan piye lho Pak Pir? Wong kula niki presiden, kok ditinggal 3 jam iki nyapo ae, Mbak? Ngene lho kaya mbok kan. Ya, ora kicrek. Yo, lha Mas Nopi ngono kae lho, sampean ngono kae stand up gitu. Gak iso suwi aku nek stand up dijompongi 15 menit. Nek tur dhewe paling 1 jam, 2 jam ku sing terakhir ku mentok. Sampe 3 jam ya soalnya. 3 jam. 3 jam itu yang lawak yang nyanyi. Yang lawak yang nyanyi ku diselingi bocah-bocah kan iku orang ngadeg. Mm-hmm. Nyanyi ne apa ngono kuwi. Jenenge menghibur ya menghibur. Sampe nek nyindan ke tahun pira Mbak Manu? Awet SMA. Awet SMA. Ya. Dadi SMA wi aku wis merintis SMA aku yang sama Saladan. Mari guru wis ngomong ngene. Apa iki jenenge? Repeane. Repean. Wah, repeane. Para umban lah. Terus SMA Saladan, SMA aku kan jaman semono Pak Adi. Pak Adi mrene ngene. Wis gelem apa piye? Wis bakat nyanyi, bakat nyindir. Wis nganu sekolah nang Dinas Pendidikan Madiun. Setahun aku dikek ning kono. Dadi kan di sekolah no? Heeh, kelas 1 sampai kelas 2. Di sekolah no. Ya wis akhirnya berjalan kenal kono-kono to. Kenal wonjo-wonjo. Alhamdulillah jak nyanyi. Ya wis. Aku SMA kelas 2 to, Mas. Aku wis nyucuk lampah macak wedok. Aku kan gak sekolah. Izin ku apa sakit ngono. Lah aku kuwi nyucuk lampah macak wedok dan semana tekan dindi. Lah kok guruku ngeteni mantan diancuk ta kaya. Jadi ngerti muridnya macam beda. Walah lele baik dari banci. Banget. Kalian paling ada nih Mbak, tanggapan. Tanggapan paling ada. Kalimantan. Iya. Itu karo apa? Dalang apa? Kalimantan campur sari guys. Campur sari. Berarti kayak misalnya Cak Percil nih kayak GM. Mungkin sampean bintang tamu ya. Bintang tamu. Sampai ikut jawab. Nggak boleh. Pasing diperkosa aku mendem, piye penasaran. Yo terane zaman semono kan haus-hausnya wong tau Mas. Tapi tenan Mbak? Tenan sampai tau ya. Neng gunung gitu lah zaman semono. Sampai kiku? Yo ora kok, aku wedi kok. Paling saiki yo tak layani tenan. Zaman semono tak janji perawan Mas. Aku wis gak perawan SMA lho. Neng gunung gitu sampai topa. Topa kali. Oh bukan gunung gitu kono gunung gitu kene. Gunung gitu kene. Oh gitu. Oh nang kare. Topa kene berarti. Kono kuwi ya jenenge wong mendem Mas, jenenge wong mendem biasa ta kono kuwi. Ya wes, dadi aku coba mlemplung kalenan sak montore. Montore nang dhuwur aku ning ngisor ketemu kalenan. Mbak sampean kok dadi ngene iki anune ning sapa? Inspirasine piye? Kene. Ya dhewe atau didak langsung ke awak dhewe? Aku omong dari awal. Ya udah mangke coba. Dari apa? Dari dulu itu enggak ada HP, enggak ada sosmed. Jadi ngomongin mang kok tonggo-tonggo gak enek sapa? Gak enek. Oh, ya, dari ini semua wis ngene iki mengalir aku. Ya, nah aku dhewe ya bingung. Nek cah saiki mungkin dadi ngene iki mergane kan karo sosmed iso niru-niru ngene. Ya enggak, sajane kaya apa iki jenenge peraturan di TV barang itu ya bukan sih sajane ya. Itu bukan piye ya? Momowe amor aku ngene iki, maksudnya ora dadi banci kan enggak mungkin toh? Lah, enggak bisa menular. Ya cuma pengen dhewe ya. Yo enggak dari hati. Dari nulerani enggak. Dari hatinya. Mau lo diceritakan kok piye. Dari hatinya ngene,
Mbok dikon berubah dadi lanang ya ora iso. Kodrat. Heeh. Wong ora iso ter karo wong wedok. Lah iya. Aku iso ter karo wong wedok, bojo-bojo tak tabraki. Rencana enggak operasi sing isor? Enggak, Mas. Loro. Enggak sing dhuwur apa enggak loro? Nek sing dhuwur ya. Sebul tok kok. Ora. Ben ning opo ben kompresor anu dijahit, Mas. Bajetnya sampai sekali tanggapan sih loh. Apa? Bajetnya sampai sekali tanggapan. Siapa ngerti nenek mau nganggap penonton ini nope? Bajetku nanggap apa wi? Nyinden nope. Awal biar nyinden bayaran tidak mbak Mano. Cuma ini mulai saya orang pelayu gitu. Itu hadro. Kalau SMA ratik muda mas, maaf ya ratik muda. Aku biar mulai sekolah nyunut awal nyusul nyinden mbokku, mbokku mbok anu mbok Sukian, mbok-mbokan, mbok-mbokan ke sinden. Dibayari awan baru sekolah sampai bengi kayak isa ketewu seneng wesan tenan iso seneng mbokku ya Allah sampai saiki tak anggap mbokku dewe makanya aku nanya acara kenapa kok sinden-sinden senior tak anu mereka yang menolong aku sengejak iya sengejak aku dari nol mereka tanpa beliau-beliaunya aku gak iso koyo ngene iki apa ono. Keren, Mbak Manu. Yeah. Mungkin sampean iso kei pesen-pesen gawe caca iki apa ngono Mbak Nur caca iki kan. Ini. Ya lagi belajar ning dunia ngene iki to industri. Senopo diingeti wajah yukur ngene-ngene. Ora enak kemajuan. Yes, ngene iki lah lanjutkan bakat ulah. Bakat ngene iki wis ditekuni, disyukuri, dinikmati. Wes ngono kuwi lho. Seneng kuwi lho ya. Hujatan netizen jadikan pupuk di diri kita sendiri lho. Aja dihujat netizen malah ning hujat wong. Aku yang bolok ning ngene aja. Enggak oleh, Pak ya. Enggak oleh. Nah, aku tak umbar. Tan lho. Wong nek hujat tadi berarti kan dia ndelok. Tapi dia harus bersyukur. Nah, itulah bundi-bundi kita. Semakin dihujat, semakin kita kaya. Amin. Lho, lho. Tapi nek ngomong, tapi nek iki perlu hujatan terus ya Ramopo. Hujat. Apa Wadi? Tapi ngomong-ngomong Mbak Manuara iki juga apa iki rutin 5 waktu ya, Pak? Enggak mesti ya, Sir. Mau sholat, Bro. Ora. Ora gitu, Bro. Mboten ya. Sisa sholat. Pasti ngono kuwi lah. Belajar. Baik, Mbak Manu, semoga Mbak Manu sehat ya. Makasih ya udah datang ke sini ya, sejam. Enggak ada yang ditanyakan lagi. Wake saja jadi tapi saya kan arep ketemu seseorang. Ora, wis pokoke ku nek pengen part 2. Ya. Ben, Manu lagi. Ini teman saya Ramadan. Ramadan. Makasih ya, Mbak. Mbak Manu, terima kasih Mbak Manu. Sama-sama. Semoga rezekinya terus lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Terima kasih Mbak Manu. Beri jodoh. Amin. Tuku eh. Amin. Duh denok gandulane ati tegane mulayani sedidul semati tak mau kono ing lati mau si tetemang jalanan kape mau aman kokan sedidul hatiku ben aku ram layu dan tanggung jawabku. Terima kasih Bang Manu. Peras.